Imbas dimarahi Baim Wong, kakek Suhut dijanjikan uang 15 juta rupiah oleh Sultan Doni Salmanan. Nama kakek Suhut menjadi viral di dunia maya setelah dirinya kena marah artis Baim Wong. Baim Wong memarahi kakek Suhut setelah sang kakek meminta-minta uang kepadanya dengan cara yang tak wajar. Baim pun memutuskan untuk tidak memberikannya uang karena tindakan sang kakek yang telah membuatnya geram. Sayangnya sikap Baim dinilai terlalu berlebihan hingga ia akhirnya dihujat banyak netizen. Setelah video dimarahi Baim itu menjadi viral, kakek Suhut pun kini mendapatkan banyak simpati dari publik, termasuk Sultan Trader Doni Salmanan. Doni Salmanan mengunggah postingan di Instagram Stories-nya @donisalmanan, bahwa ia merasa tersentuh dengan kakek Suhut dan akan memberikani uang senilai 15 juta rupiah. Berasa ada panggilan, baik saya akan tolong kakek tersebut. Benar-benar ikhlas menolong ya, bukan mau pansos dan lain-lain. Saya ingin berhubungan baik dengan semua orang, ungkapnya. Sayang dirinya mengaku tidak bisa menemui kakek langsung tersebut karena ia tengah sibuk bekerja. Tapi sayangnya saya sangat sibuk kerja kalau datang langsung ke kakek tersebut. Jadi apakah di sini ada orang yang ikhlas bantu untuk menyalurkan dana ke kakek tersebut secara langsung, ujarnya. Saya akan kasih 15 juta, saya ikhlasnya angka segini, mungkin uang tersebut bisa dipakai untuk kebutuhannya, mohon DM yang bersedia, tulisnya. Selain Doni, Nikita Mirzani juga mengundang kakek Suhut datang ke YouTube-nya untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Tampak dalam video YouTube tersebut Niki bertanya-tanya pada kakek hingga memberikan sejumlah amplop yang berisikan uang di dalamnya. Niki juga menanyakan sang kakek yang sedang membutuhkan apa, dan dijawab bahwa dirinya membutuhkan modal untuk berjualan buku.